guys, yuk kita World Guild Battle. Ada satu yang gue lupa pakai selama ini ya. Meow elemen duck. Nanti kita coba di sini. Kombonya seperti apa? Ikuti terus videonya. Posisi ada. Posisi masih menang setengah poin, setengah persen maksudnya poin. Masih harus cari yang penuh-penuh lah ya berarti ya. Ini deh ya. Baby Bellatrix. Ini dia tukang niduri kita ya. Cocok nih kalau sama combo baru yang gue incer ya, tapi ini sakit banget. Oke, kita coba ya. Coba ya. Gue kasih sesuatu yang menarik. Mana dia? Alah, mana sih? Kadang-kadang koleksi gue terlalu banyak loh, jadi pusing nyarinya kemana. Alah, coba. Ada ketik nama? Tidak ada ketik nama. Kalau ada ketik nama lebih keren sebenarnya. Ini dia. Oke. Tapi ini cocok lah. Oke. Kita cuman kalah nggak ada healer sih memang. Dia kuat healer, kita tidak ada healer. Apakah bisa menang? YOLO namanya. Semoga kita coba aja. Ini dia speednya tinggi banget. Kalau dikasih Leo ini bakal turun parah dianya. Ya, untuk catatan teman-teman sini di sini yang nonton ya, Leo selalu layak dibikin duplikat ya. Kalian punya 2 biji, 3 biji, bukan di sini sih, tapi Gilsik ya. Kalau di sini nggak bisa, ini hanya satu doang, nggak bisa dua. Contoh ini, contoh kalau ini dua nggak bisa gitu ya. Kinki gue ada 2 biji nggak bisa, hanya satu gitu loh. Tapi untuk Gilsik bisa. Ya, karena akan banyak, bisa jadi kejadian 5 biji semuanya pakai masa gitu, kadang-kadang satu tower. Jadi bisa ya. Oke, ini supaya masa damage-nya mengecil parah ya gara-gara Leo gitu, tapi kita harus antisipasi supaya Leo-nya jangan hilang. Untuk antisipasi Leo jangan hilang ini deh ya. Nah, tapi masalahnya kita perlu damage juga satu lagi. Damage siapa lagi dong? Siapa lagi? Ini deh. Ya. Oke. Ada defense break ada heal ada, damage juga ada ya. Ini sering sudah saya tampilkan runenya. Heal punya, defense break punya, damage juga bagus, silent juga ada, heal block juga ada. Keren, tapi musuh nggak ada heal memang. Ini dia buff. Waduh, ini lindungi, ini kayak gini. Aduh. Siapa menang speed ya? Ini pas banget kalau gua pakai combo jarak sebenarnya. Si combo si ampas ini. Pas banget gue pakai combo ampas, tapi jadi harus berebut speed. Siapa yang menang speed, siapa yang juara speed gini loh. Seandainya kalau speed gue menang dari Draco dia, maka ini tidak ada harapan, pasti hilang di hadapan gue. Oke? Okay? Kalau kalah speed, bisa jadi kita yang kalah. Oke? Okay? Coba. Ini keras. Ini lembut. Apa ya, ini yang cocoknya sih kalau kita kasih keras-keras kayak gini bisa sebenarnya. Ini terlalu dominan elemen like ya, combo lama zaman dulu nggak laku lagi seharusnya. Ini seharusnya bisa kayak gini kita bikin, terlalu simple. HP gede deh, terlalu sederhana, jelek. Kalian-kalian kalau mau pakai combo LND kan minimal maksimal yang speed tinggi kayak gini ya, bahaya kalau kalah speed kita terancam gitu loh. Yang kalah speed ya terancam gitu. Kalah speed ancamannya berat gitu. Ini kita, gue pengen auto yang kelima inilah. Pengen gue auto yang kelima ini, entah bisa nggak? Elemen wind sebiji. Elemen wind satu. Satu elemen wind apa kita kasih ya? Satu elemen wind. Kita kasih siapa elemen windnya ini? Gue pengen auto ini, bisa nggak auto kita ini? Kita auto bisa nggak? Strip-strip udah ada Chandra ya. Heal-healan kurang heal sih memang.
elemen wind heal yang bisa fleksibel inilah. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Coba ya. Ini tidak ada critical rate karena memang skill satunya udah ada critical rate pasti ya. Oke. Okay. Kalau dia cacing mengenai naga. Nah. Aduh, enggak setun. Iya satunya cuma sebiji. Jangan. Ah, oke, okay. Biar jangan skill dia. Oke. Okay. Tabok. Oke. Okay. Stun. Alah, enggak mau stun. Strip. Aduh, hilbok. Aduh, kita YOLO, man. Oh, kecil damage-nya ya. Tapi memang trigger sih, provoke. Nah, masuk. Oke, okay, bagus. Proc Vio. Oke, okay, keren. Wah, wow, nggak bisa heal. Ih, Proc Vio. Mamam tuh. Aduh, dianya jalan invincible. Strip. Kagak ada yang kena, cuman sebiji. Dia-dia juga yang kena. Aduh, ini strip-nya nggak bisa... Strip-nya nggak konsisten, gue nggak mau harap. Stun bisa nggak? Ah, nggak dapet. Damage kurang ya, harus ada buff attack-nya ini. Aduh. Slip. Ngeslip gua dia. Ayo. Aduh, lama deh ini. Harus ada buff attack ini berarti ini, guys. Ya. 7k per hit doang. Dikasih proc view berkali-kali juga nggak ada ancamannya. Strip, nggak dapet. Alah. Kalah kita, guys. Ancamannya kurang ini, guys. Harus ada buff attack berarti. Padahal udah lumayan loh attack-nya loh. Gua udah bikin lumayan attack-nya itu. Ambil. Strip. Nggak ada. Strip. Ah, masuk. Ah, lama ini nggak bisa. Kelamaan. Harus buff attack. Combo berikutnya kita pikirkan yang ada buff attack-nya. Oke, okay, kurang attack bar. Kurang belum. Simpen dulu lah. Ouch. Heal. Ah, dar. Hilang. Buset. Strip. Oke. Okay. Silent-nya kena. Nggak bisa skill 2. Aduh, proc view. Impuset 3 kali. Wow. Aduh, nggak ada ampun. Hajar aja lah. Damage kita gede kok. Oke. Okay. Langsung tabrakan aja ini. Udah bagus, kita revive 2 kali lagi. Iya, aman. Aman. Ini udah paling enak. Nana Leo. Iya, Nana Leo Azor cocok untuk combo itu. Ingat ya, kalau gua pasti lupa. Kita menang speed, guys. Keren. Wow, seneng sekali. Udah pasti gua bisa jalan dong. Total speed 300 dikombo dengan jarak speed plus 150. Kalah aja cacing menang jadi naga, kecuali HP lu kalau gede banget ya, kalau lu fokus di damage attack pasti ini one hit 25k. Ya, HP plus plus 10k nggak cukup untuk bertahan dari pukulan jarang. Keren sekali. Alah, defense break nggak masuk. Aduh. Tabok. Bagus, hilang lu, rasakan.
Kena lu ya, rasakan. Sakit kan? Sakit, 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 sakit. Keren banget. Combo adu speed. Stone. Nah, masuk bagus. Yang mana kita jaga ini? Diam. Diam di situ. Immunity. Ih, Profio, wow, segitunya lu dibela lu Komtuas. Wah, bagus, silent. Mamam tuh silent, rasakan lu. Oke, ini harus fokus di sini karena dia revive. Kita kalau serang yang lain-lain percuma kalau di revive lagi. Ini akibatnya, jangan pakai combo yang berpotensi diserang satu warna, kecuali kalau yang menang speed. Nah, beres. Enak silent kan? Enak. Yah! Capek-capek gua. Tapi udahlah, HP kecil kok sisanya. Cih! Dah, ini beres. Udah. Lu ada kesempatan revive sekali, lu nggak akan ada dua kali. Diam lu situ. Silent, bagus. Smicer memang yang paling toksik, paling toksik. Kalau masih bisa jalan bahaya banget. Selama dia bisa jalan dia akan mengganggu. Invincible ambil, nggak dapet. Ish. Kita kondisikan supaya mampus diludahi. Apui! Ini auto aja. Menang gak guys auto? Aduh, wow. Aduh, aduh, aduh. Counternya dong. Ayo, heal, 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 heal. Ah, bagus. Bertahan. Ah, Douglas balas. Serang Douglas. Ciatir. Ah, sekali aja, dua kali lah. Percuma gue kali udah latih lu kemana-mana. Ayo, lindungi. Hah, tabok. Tabok lagi, iya. Ayo, serang terus. Iya, kurang cepat melindunginya itu. Rites sudah hilang. Ah, rasakan. Bagus, bagus. Oke, sekarang gilirannya more. Abisin, yeah. Loh, kok masih kalah poinnya? Masih 56 dan 57. Masih kalah juga, nggak menang kita. Aduh. Ada yang full-fullan lagi nggak? Kayaknya nggak ada yang full-full lagi lah. Ya agak lebih baik ini ya, PK ini. Oke. Jadi, kita sudah tahu kalau ini kurang cocok dengan tipe defense ya. Mungkin untuk nipu-nipu orang yang kalah speed, kena stun, dan terganggu dengan Clara, mungkin agak lumayan. Tapi padahal ini attack-nya udah 900 loh. Dia tipe HP sih. Damage-nya dari... Damage-nya berdasarkan max HP, tapi ada hitungan attack-nya juga memang. Jadi harus buff attack berarti. Kita ganti kombonya. Berarti kita kasih ke Mari deh. Tapi ini nggak bisa dikritikal sih. Buset. Ah, yang paling pas memang ini. Kalau ini kalah speed. Kalah speed, kalah speed. Ini speednya parah-parah ini. Ini doang yang kita bisa menang speed. Masalahnya ini damage dari critical. Apa yang kita perbuat ya? Coba tukar posisi. Ini kayaknya combo-combo gini masih sama deh. Feeling-feeling gue sih combo-combo gini masih sama. Combo ini dengan ini bukan tipe attack gede-gede ya. Douglas kita masih bisa balas.
Dan Juno juga bukan yang tipe attack gede-gede, walaupun ada critical tapi attack kecil. Pasti juga Douglas bisa agresif. Ini pas berarti. Masa Savanna dengan ini ya kurang cocok sih. Kurang cocok di bawah yang pas ini kayaknya. Di bawah. Ini kita kalau bisa menang speed lebih baik untuk tembak ke Savannanya segera. Kalau ini sih masih, ini kalau ada Azor bisa untuk Pernak dan untuk Sierra lebih baik. Nah ini problem ini guys. Walaupun kita bisa berpotensi kalah elemen seperti tadi gue bilang, tapi dia speednya tinggi, bahaya. Tapi kita coba. Gue belum pernah coba untuk lawan 3 elemen dengan kayak gini. Ini combo top banget tadi. Ya tadi kita menang banget pakai combo ini. Tapi itu yang kalah speed ya. Yang berpotensi diserang dengan win semua, tapi kalah speed dia. Kita ini kemungkinan dia yang menang speed. Kita lihat aja nanti. Nah ini nggak cocok kayak gini. Harus ada buff attack yang lebih jago dari itu. Buff attack yang pas ya untuk melawan combo kayak gitu. Sebenarnya sih kayaknya harus ini. Buff attack-nya. Ini nanti akan membantu dari terasarnya ini juga ngeselin. Kita ada heal agak lebih baik. Nah, sekarang ini karena udah terasar kayaknya bagusan kaki deh. Kita cari kaki aja deh. Damage sendirian kayaknya nggak cukup lah. Kayak itu tuh miau-miau tuh damage sendirian nggak cukup sih. Ini udah miau ini udah lama sih nggak pernah dipakai, jadi agak lupa guys. Udah lama. Ya. Kalau jadi cacing menang jadi naga. Auto lagi kayak tadi. Auto lagi. Ya. Ih kok nggak balas? Ah, provoke bagus. Dia jangan damage area. Oke. Lindungi Chandra. Tembak Testa lebay. Aduh. Area bagus, defense break. Ha, Douglas serang. Hilangkan debay-nya itu. Balas. Iya, mana balasnya? Ya malah kena stun kebales. Buset. Ha, bagus debay-nya hilang. Chandra lagi. Tabok dia sekali lagi. Yes. Balas. Rasakan mamam tuh ya, kena lu ya. Lagi. Okay, Douglas, debay. Ya ke Juno. Bagus. Ciat dear. Debay. Yes. Ya masih critical lu mana, Douglas? Ini udah gua latih dari kapan-kapan juga critical rate udah jago juga kenanya persen kecil. Bagus, tabok. Cerot kena lu, rasakan lu. Lagi tabok dear. Ayo lagi. Balasnya mana? Ciat. Iya, keren sekali. kita menang speed. Ini harus Savanna. Nah, ini Savanna kemungkinan bisa gagal ada, tapi kemungkinan juga Savanna ada yang HP-nya cukup banyak. Tergantung, Savanna kalau fokus ketika damage, ini pasti one hit. Tapi kalau Savannanya yang fokus di attack gede, yang speed tinggi, nggak peduli ketika rate, mungkin yang tukang ngabisi attack bar orang, ada kemungkinan HP cukup banyak. Oh, hilang dong. Aduh. Aduh. Hah? Hilang? Yes. Alah, lu pikir attack break lu bisa rusak, gagal. Oh, bisa cukup gagal rupanya. Gua pikir tembus sampai habis juga, rupanya kalah kita, guys. Aduh, ngeselin dah proc stun-nya, come to pret. Anton banget lu come to pret, gua benci banget. Dibela come to
kepret segitunya lu, belak lu, parah. Nah, ini bisa ini, yuk. Nah, udah berkurang. Aduh, dear. Buset, hilang gede attack-nya. Aduh, kurang ajar. Langsunglah, jangan main-main lagi. Gua takut kalau skill 2 kurang nanti damage-nya. Dia proc bio pula, kita yang habis. Attack break-nya mana? Attack break. Nah, bagus. Aduh. Gawat, guys. Kalah lah kita ini. Aduh. Hah, pas ada heal. Bagus. Mamam tuh 7k. Oke. Revive ada 2 ya. Attack break. Alah. Attack break nggak masuk, despair nggak masuk. Tadi gua kena 3 kali berturut-turut, despair muncul-muncul di gua. Kadang-kadang memang pembelaan yang sangat-sangat-sangat tidak adil. Ah, hilang. Ah, kurang. Aduh. Attack break, stun. Alah! Heal. Kita butuh healnya. Walaupun agak mubazir, HP tinggal setetes. Heal. Biar. Udah. Menangnya lambat. Menang tapi lama, ngeselin banget. Kita pasti menang ya. Tapi emang lama banget. Buset, di proc view-nya, proc skill-nya. Ampun dah. Aduh, gua pakai Orion proc-nya sebulan sekali, dianya pakai Orion proc-nya berkali-kali. Satu sesi ini aja pun munculnya berapa kali tadi. Ah, udah beres. Pasti menang juga kita. Tunda-tunda aja. Iya. Iya, aduh. Stun. Masuk stunnya, nggak ada, aduh. Siapa? Ini, heal-healannya ini. Ah, bagus. Ah, di-seal dong. Sama aja. Ih, belum. Dia kagak nge-seal. Silent dong. Ini penting, jangan seal, hilang kita. Yes. Bagus. Cilcit bisa seal. Bola-bola kita hilang soalnya. Taparkan, dar, mamam tuh. Sekali lagi, dar, iya, sekali lagi, dar. Oke. Kena kan? Oh, nggak bisa di stun ya. Yes, hilang proc bio lebih banyak ya. Nah ini. Rintangan juga ini, defense break. Aduh, resistnya. Jangan pakai skill dulu. Mas, sleep. Wah, kena stun, buset. Mana defense break-nya? Ouch, aduh, hampir. Aduh. Yo, disbeset hilang, kalah berarti. Nggak pas berarti itu ya. Hah. Ouch. Ya. Dua kali, tinggal dua, habis lah ini, kena ini, mana masih hidup lagi. 30k per hit, ah. Empat satu juga, nggak mau perfect kayak tadi juga, ah. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini ya. Semoga terhibur, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye. Jelek semua. Ya, dah.